Sehat, puji Tuhan. Gimana, Bro Daniel, kabarnya? Kabar sehat, tapi portofolio sedikit kurang sehat, bro, sejujurnya. Dijongkel. Sejujurnya, iya, sejujurnya gue kena swing sih. Dan tema tema hari ini tuh sepertinya bisa menjawab kegalauan gue. Dan Oke, seru nih berarti. Bagaimana cara kita memutuskan ketika kita kena swing di saham-saham tertliner. Mungkin nanti kita akan apa tuh namanya akan bahas lebih dalam lagi dan tentunya bakal dikasih lihat sedikit tarikan-tarikan garis dari Bro Andi, boleh ya, Bro ya? Oh iya, as your request, nggak apa-apa. Siap, 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 siap. Tapi kalau Bro Andi nih, sebelum kita masuk lebih dalam ke tema kita, kan ini temanya mau cuan besar, apakah kita harus trading di tertliner gitu kan? Ini yang jadi pertanyaan. Tapi gimana kalau kita jawab pertanyaan yang paling umum dulu gitu? Kenapa sih saham-saham tertliner itu cepet naik, cepet turun gitu? Dan volatilitasnya tinggi banget. Oke, sebelumnya aku mau say hello juga nih. Aku belum say hello tadi ya buat teman-teman yang Iya. udah join buat malam hari ini. Walaupun udah jam 9:30 masih rame banget. Thank you buat join. Topik hari ini bakal seru nih ya tentang tertliner. Oke, jadi untuk ngeresponin tadi pertanyaannya Bro Daniel tentang kenapa volatilitas di saham tertliner itu bisa cukup tinggi ya. Pertama kita harus tahu bahwa memang istilah tertliner itu juga ada teman-temannya gitu. Ada yang namanya kita tahu ada yang first liner atau biasa sering kita sebut dengan blue chip ya. Kemudian ada second liner, kemudian ada third liner gitu. Nah, ada kategori ini tuh sebenarnya biar lebih terminologi ini tuh untuk membedakan aja biar kita kalau ngobrol gitu ya kayak aku lagi ngobrol sama Bro Daniel itu tahu gitu kita lagi maksudnya mengomonginnya ke arah mana gitu ya. Nah, saham-saham yang first liner atau yang blue chip seperti yang kita tahu itu kan saham-saham yang sebenarnya secara fundamental sangat baik, kemudian secara market kapitalisasinya juga sangat besar, kemudian juga kalau kita lihat likuiditasnya juga sangat tinggi gitu ya tingkat likuiditasnya. Nah, berarti kalau ada yang first liner, ada yang second, ada yang third. Jadi kayak istilahnya levelnya gitu ya. Nah, kalau misalkan masuk nanti ke level 2 atau second liner, itu jumlah likuiditas dan juga jumlah daripada market kapitalisasinya akan lebih satu level di bawah atau lebih rendah sedikit. Nanti masuk yang ke third liner juga sama. Dimana nanti kalau kita lihat market kapitalisasinya cenderung rendah, kemudian tingkat likuiditasnya juga biasanya ya, biasanya itu rendah juga. Cuman balik lagi, perlu kita ketahui bahwa saham-saham ini tuh ketika kita ngomongin suatu spesifik saham, ini misalkan kita lagi ngomongin saham ABCD gitu ya, itu tuh sebenarnya nggak ada nggak ada label khusus bahwa dia itu udah pasti masuknya saham kategorinya saham third liner atau second liner atau first liner sebenarnya seperti itu. Jadi beda sama indeks yang kita udah tahu, oh saham ini tuh termasuk ke indeks LQ45 atau Kompas 100. Itu udah ditentukan gitu ya secara dari bursanya udah ditentukan. Tapi kalau ini sifatnya lebih ke subjektif sih sebenarnya. Yeah. Cuman ciri-cirinya aja tadi kurang ya. Lebih yang kenapa? Kita doang ya yang ngasih-ngasih ini first liner, second liner, terminologinya gitu ya. Betul, betul. Oh. Kita doang sih itu. Iya. Nah, ini menarik banget nih, Bro Andi, karena kan terminologinya dari kita first liner, second liner, third liner. Tapi kalau terminologi third liner menurut Bro Andi, nah ukuran-ukurannya ada berapa nih, liquidity, market cap? Biasa Bro Andi memisahkannya itu dengan ukuran-ukuran berapa tuh untuk market cap dan juga volatility volume maksudnya. Oke, mungkin kalau untuk ukurannya ya yang saya suka baca juga di internet dan ini sebenarnya juga subjektif dan nanti ke depannya bisa berubah ketika memang market kita Betul. Udah makin growing nanti juga mungkin ukurannya lebih besar lagi gitu ya. Kalau untuk saat ini mungkin perusahaan yang market cap-nya itu di antara 10 triliun sampai di atas 10 triliun itu mungkin bisa tergolong first liner. Kalau second liner itu di kisaran 500 miliar sampai 10 triliun. Kalau yang di bawah 500 miliar itu baru biasanya masuk ke kategori
third liner. Cuman ini balik lagi nih, nggak baku ya. Ada aja mungkin saham-saham yang first liner, tapi secara market cap-nya itu sebenarnya nggak terlalu besar loh, gitu. Jadi kadang-kadang suka mix gitulah. Iya, benar-benar. Karena kan memang ini terminologi kita yang buat sendiri, kita yang tiering sendiri gitu ya. Tapi kan Bro Andi udah kasih ukuran pada umumnya gitu ya. Pada umumnya. Kalau market cap di bawah 10T thirdliner gitu ya, kurang betul. Lebih ya. Tapi kalau misalkan aku sendiri nih ya, berdasarkan pengamatan, ada ukuran lagi dari point of view yang lain. Atau kalau aku bilang dari point of view trading ya, kalau dari point of view trading itu biasa dilihat juga dari fluktuasinya. Jadi kalau misalkan saham tersebut biasanya range rata-rata pergerakan volatilitasnya itu cuman di kisaran mulai dari 0% atau 1% sampai cuman 3% atau 2%. Nah itu biasanya tuh pergerakannya cukup heavy kan gitu ya. Untuk naik dan turun itu perlu transaksi yang cukup besar, sehingga biasanya ciri-cirinya itu likuiditasnya tinggi, kemudian juga dari sisi kapitalisasinya juga tinggi. Nah biasanya saham-saham tersebut masuknya ke first liner atau ke blue chip. Nah kebalikannya, kalau volatilitasnya itu cukup tinggi ya, atau fluktuasinya cukup tinggi, yang bisa dalam satu hari naik 20%, dalam satu hari naik 25%, itu karena market kapitalisasinya juga rendah, sehingga transaksi dengan uang yang cenderung lebih kecil itu bisa menaikkan sebuah harga saham dengan signifikan. Sama dengan kebalikannya, kalau turunnya bisa sampai ARB, apalagi beberapa hari ke depan ARB, itu biasanya juga salah satu ciri-ciri third liner, tapi in general ya, gitu. Iya. Nah, boleh nggak sih kalau kita pengen ngelihat cepet ya, misalnya kita pengen kayak screening cepat gitu. Ini saham third liner atau second liner, itu kita lihat dari harganya biasa murah, kemudian jumlah barang beredarnya dia sedikit gitu, relatively sedikit. Itu bisa nggak sih jadi kategori? Kalau dari harganya, itu sebenarnya menurut aku nggak bisa. Kenapa? Karena contohnya mungkin mayoritas saham mungkin yang secara market cap-nya tinggi, atau secara kategorinya first liner itu secara harganya tinggi gitu ya. Cuman kan kadang-kadang mereka bisa stock split kayak gitu. Jadi harganya jadi turun lagi tapi jumlah shares-nya lebih banyak. Tapi ada juga kayak misalkan yang kemarin baru IPO nih, saham Gotok yang dimana market cap-nya masuk ke top 4 gitu ya. Tapi harganya kan sebenarnya cuma 200, sekarang di harga 266 gitu. Kelihatannya kecil gitu secara harga, tapi secara kapitalisasinya dia besar. Seperti itu. Jadi mau dimasukin ke third liner juga bukan third liner sebenarnya gitu ya, mungkin lebih ke first liner karena dia juga penggerak IHSG seperti itu. Jadi balik lagi yang tadi kita bilang bahwa nggak ada satu ukuran yang khusus gitu, cuman ukuran pada umumnya aja gitu kurang lebih. Iya, benar. Oke, ini kan tadi juga berarti pertanyaan yang pertama sudah dijawab gitu ya, kenapa lebih gampang digerakin ini yang third liner ini, karena memang dia lebih ringan ya dibandingkan kayak BCA. BCA kan udah harganya mahal, jumlah saham beredarnya juga lebih banyak gitu, otomatis agak susah ya kalau kita mau misalnya gitu punya banyak duit terus pengen gerakin pun juga susah gitu ya. Yes. Oke, ini banyak banget loh cuan troopers kita yang udah nggak sabar dibahas emiten-emiten, tapi nanti ya, nanti akan kita bahas nih. Kita harus edukasi dulu nih terkait dengan saham-saham third liner seperti apa, nature-nature-nya juga kurang lebih seperti apa. Tapi jangan lupa pertanyaan-pertanyaannya langsung dimasukkan ke kolom question and answer, jadi lebih mudah untuk kita melihat pertanyaan-pertanyaan menariknya gitu ya cuan troopers, karena ini fansnya Bro Andi banyak banget ini. Komentarnya rame banget loh dan lucu-lucu semua. Ini ada dari siapa ya, tadi saya baca katanya hari ini saya beli BCA 175 lot, waduh, sultan nih berarti ini. Ada yang ngomong GoTo termasuk big cap, iya benar, karena walaupun harganya murah, tapi saham beredarnya kan banyak gitu ya, jadi dia market cap-nya tinggi, kurang lebih gitu ya, berdasarkan penjelasan Bro Andi tadi. Nah, Bro Andi, ini
kan Bro Andi juga membuat satu komunitas ya untuk menampung para cuan troopers yang ingin bertanya lebih banyak gitu ya. Nama komunitasnya kan Kita Sepaham gitu ya. Sebelum kita bahas-bahas ini, boleh nggak nih diceritain dikit ya terkait dengan Kita Sepaham ini? Soalnya saya baru dengar nih Bro Andi ada komunitas Kita Sepaham, saya juga pengen join. Boleh, boleh. Iya, jadi sebenarnya tuh baru kemarin ini 16 September itu aku launching lah istilahnya ya, satu komunitas atau satu grup channel di Telegram. Namanya Kita Sepaham. Mungkin teman-teman bingung apa sih Kita Sepaham gitu ya. Itu ada akronimnya. Kita Sepaham itu kita semua pintar saham. Jadi Kita Sepaham gitu. Kita Sepaham. Nah, jadi tujuan aku tuh sebenarnya kan kita semua pintar saham. Jadi aku tuh sebenarnya pengen meng-encourage teman-teman semua biar yuk kita sama-sama belajar tentang saham. Mungkin selama ini aku juga ada share di channel Telegram yang istilahnya semua orang bisa masuk, yang buat publik gitu ya. Ada juga di YouTube channel, juga aku udah sering bahas edukasi, how to trade in the stock market, dan segala macam. Mungkin ini mungkin sedikit yang spesial komunitasnya, aku pengen bikin yang lebih kecil lagi, tapi yang benar-benar pengen serius gitu, untuk belajar, untuk bisa gimana sih kita benar-benar bisa pinter untuk trading saham, dan lain-lain. Jadi kemarin itu, aku baru buka free ya, sebenarnya itu kemarin aku di Telegram fokusnya, kita sebenarnya awalnya cuman ngincer 500 member dulu nih. Jadi aku bikin kayak istilahnya cepet-cepetan member yang benar-benar mau banget buat belajar lebih dalam lagi gimana sih pemilihan saham yang potensial dan lain-lain, itu di Telegram yang publik. Nah, karena di Telegram publik aku tuh puji Tuhan udah lumayan banyak banget membernya, ada 100 ribu lebih. Aku buka cuma 500 kan, jadi aku udah sounding dulu. Iya, ini bener loh Bro Andi, banyak yang heartbreak tuh, yang heartbreak, nangis, nggak dapat kuota katanya, ditambah lagi dong katanya. Iya. Kemarin tuh sempat kita tambah, awalnya kita buka 500. Terus aku juga mikir kan, kalau terlalu banyak, takutnya nggak bisa terlalu fokus gitu untuk maintaining. Jadi aku dari 500 kemarin, itu kalau nggak salah cuma hitungan 1 detik, banyak yang bilang expired. Aku bilang, ini sebenarnya linknya bisa. Tapi pas aku cek, udah full. Langsung 500 full gitu. Langsung pada join. Ara, gitu. Ara, tadi ada yang bilang, Kita Sepaham 5 detik Ara katanya. Tapi Bro Adi tadi bilang sedetik langsung dek, langsung semuanya pada join. Gila, keren banget. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman yang mau join bisa ikut batch 2 kali ya. Karena kan Bro Andi ini mau fokus ke batch 1 dulu gitu ya. Tadi kan Bro Andi juga udah bilang, maksudnya yang batch 1 ini nanti kalau sudah oke, dan Bro Andi rasa bisa buka batch selanjutnya, baru dibuka gitu ya. Atau mungkin sudah ada... Ini nih bocoran-bocoran mau bikin planningnya sih mungkin planningnya tuh di awal kan aku juga this is my first time gitu sharing about potensial saham apa sih yang menarik dan bagaimana sih framework berpikir dalam kita melakukan analisis sebuah saham yang potensial apa aja. Nah, aku sebenarnya itu tuh masih free trial channel gitu istilahnya. Aku juga pengen explore, aku juga pengen membiasakan diri gimana caranya memberikan sebuah informasi atau data yang bermanfaat buat para trader gitu ya, yang nanti ada di Kita Sepaham, biar bisa bermanfaat juga buat referensi tradingnya mereka. Jadi rencananya ini kan masih free, nanti juga kita akan sounding juga buat teman-teman yang memang berkomitmen buat bisa join Kita Sepaham, mau belajar lagi, lebih dalam lagi, nanti akan ada info selengkapnya. Nanti jangan lupa aja di follow Mandi Senjaya atau di Telegram yang publik gitu. Jadi mulai dari Telegram dulu ya, supaya dapat semua info-infonya. Yang penting tergabung dulu deh dalam komunitasnya Bro Andi ya. Nanti kalau ada buku lagi, langsung cepet-cepet diklik. Ini ada yang flexing nih tadi dari monalisa.85, saya sudah di dalam dong. Oh, oke. Hati-hati. Congrats. Pas iya, hati-hati nih nanti yang lain pada iri. Iya.
Dia flexing, tapi dari banyak orang emang cuman beberapa dulu yang bisa masuk. Alasannya tadi Bro Andi mau fokus dulu, wajar sih. Tapi kan kita sepaham itu bukan satu-satunya komunitasnya Bro Andi kan. Ada komunitas, maksudnya grup-grup Telegram ya, grup komunikasinya itu ada yang lain juga gitu. Jadi mungkin bisa join yang lain-lain dulu, jadi bisa dapat insight-insight menarik nih dari Bro Andi. Oke, nanti kita bahas lagi ya yang terkait dengan kita sepaham. Banyak yang mau ditanya-tanya tuh kayaknya nih, banyak yang komen-komen juga. Tapi mendingan kita bahas dulu nih ke tema kita pada malam hari ini. Mau cuan besar, apakah perlu kita berpindah atau lebih banyak trading ataupun mungkin bisa investing di Thirdliner? Pendapat Bro Andi gimana? Thirdliner itu bagusan buat trading kah, scalping kah, atau mungkin kayak swing trade, atau mungkin ya udah invest saja gitu? Okay, this is a very good question. Jadi kalau kita ngomongin masalah mau cuan besar ya, jadi kita potong dulu nih di mau cuan besar. Cuan di sini tuh kita mau sama-sama pelajari dulu nih konteksnya apa. Jadi kadang-kadang kan kalau yang kita sering lihat di Instagram atau yang sering di-share di story, biasanya ada saham-saham yang lagi bergerak naik gitu ya, buy-nya di harga segini, last price-nya di harga segini, terus kelihatan dapat cuannya berapa nih persentasenya. Jadi ada dua variabel nih ukurannya, apakah secara persentasenya gitu atau secara nominalnya. Nah, ini ada dua nih. Kalau aku pribadi, aku lebih cenderung better nominalnya dong cuan, karena cuan misalkan gitu cuan 10% tapi dengan nominal yang besar bakal jauh lebih besar daripada kita dapat bigger tapi cuma belinya satu lot atau 10 lot aja gitu kan. Nah, jadi balik lagi nih, kenapa topik ini juga menarik buat dibahas ya, karena ini sepengamatan aku aja sih melihat fenomena atau melihat dari kurang lebih karakter atau ciri-ciri yang ada di masyarakat saat ini ya. Mungkin ini juga, ini nggak ada sumber ukurannya, tapi ini sepemahaman dan sepenglihatan aku aja. Kalau misalkan kurang tepat, nanti boleh coba di komen ya di bawah. Jadi aku lihat tuh sekarang kan sebenarnya, kalau lihat data terakhir tuh, investor saham tuh udah mulai banyak merambah ke Gen Z. Ya, generasi Gen Z. Betul. Nah, generasi Gen Z di sini juga kan kita lihat bahwa mereka yang baru mulai untuk masuk ke dunia pekerjaan atau masuk ke masyarakat. Karena masih banyak juga investor-investor yang udah mau mulai belajar ketika masih kuliah gitu. Jadi masih belum ada pendapatan, tapi mungkin udah dapat uang jajan atau bisa minjem dari orang tua, dimodalin, buat bisa belajar trading. Itu bagus, satu hal yang bagus. Cuman, balik lagi nih, kadang-kadang dengan modal yang masih terhitung minimal gitu kan, pasti kita pengen aim-nya itu untuk trading itu bisa dapat cuan yang besar nih. Ya kan? Misalkan modal aku 10 juta, pengen langsung dapat 20 cuan juga 10 juta, jadi 20 juta dalam waktu yang relatif singkat gitu istilahnya. Iya. Relatif singkat. Jadi melarinya tuh nanti lebih ke mencari saham-saham yang bisa fulfill the goal gitu istilahnya. Nah, kalau misalkan masuknya ke saham-saham first liner yang sehari aja maybe not even 1% naik turun gitu, kadang-kadang mau sampai kapan nih dapat goalnya, dapat langsung 100% dalam waktu yang singkat. Nah, jadi kalau saya lihat juga kebanyakan saat ini banyak trader-trader yang mungkin lihat Thirdliner itu jauh lebih menarik gitu, karena secara fluktuasi itu jauh lebih tinggi fluktuasinya. Cuman yang perlu diperhatikan juga di sini bahwa kita harus lihat juga dari sisi likuiditasnya, kemudian dari sisi resikonya. Karena kalau kita lihat saat ini di mana kondisi bursa kita, kenaikan dan penurunan ini masih belum simetris, di mana kalau naik bisa 25%, tapi kalau turun bisa berjilid-jilid ARB gitu ya. Itu adalah satu hal yang ketika kita tahu harga sahamnya itu ARB, kita nggak bisa langsung menjual saham itu sesegera mungkin. Dan itu biasanya saham-saham yang Thirdliner gitu, seperti itu. Jadi menurut saya, nggak perlu fokus di cuman di Thirdliner aja gitu kalau misalkan mau dapat cuan besar. Karena balik lagi, kalau misalkan nanti kita modalnya udah besar, kadang-kadang masuk ke Thirdliner itu susah karena likuiditasnya sometimes nggak ada gitu. Nanti kalau mungkin modalnya udah mulai
membesar gitu ya, 100 juta misalnya atau 500 juta, itu kadang-kadang masuk ke saham-saham thirdliner, sekali masuk mungkin lantainya bisa naik 2 atau 3, kayak gitu kurang lebih. Jadi balik lagi, selalu ada resiko dan juga harus ada yang dipertimbangkan. Cuan di sini mau kita ambil secara nominalnya atau secara persentasenya. Kalau persentase udah pasti jelas bahwa saham-saham thirdliner itu lebih memberikan kita range persentase yang lumayan lebar gitu, yang lumayan tinggi. Tapi di satu sisi ada risikonya juga. Tapi kalau misalkan kita udah mulai modalnya menggulung, karena nggak bisa dipungkiri bahwa modal juga jadi salah satu elemen kita untuk bisa sukses dalam trading gitu, apalagi dalam psikologinya banget nanti. Setuju. Setuju. Modal juga, namanya juga pasar modal ya. Tapi kalau kita entry-nya modalnya kurang, ya otomatis cuannya juga disesuaikan dengan modal gitu kan. Jadi betul. Ya ini menarik banget. Banyak yang nanya tadi, apakah live-nya bakal di-save? Tentu saja bakal di-save ya. Jadi jangan lupa nanti kalau udah kita save, bagi yang mau denger lagi atau ada yang udah kelewat sedikit, nanti langsung bisa dilihat di Instagramnya @sukorsekuritas gitu ya, untuk didengar-dengerin lagi nih terminologi-terminologi dan juga masukan insight-insight dari Bro Andi. Nah, sama satu lagi, jangan lupa screenshot Instagram live kita ya, tag ke Sukorsekuritas, tag ke Instagramnya Bro @andisenjaya, dan juga ke Instagram saya juga boleh, untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham karangan CEO Sukorsekuritas Bernardus Wijaya secara cuma-cuma. Persediaan buku akan selalu ada untuk para cuan troopers. Oke, Bro Andi, ini sudah menunjukkan pukul 21.00 di Jakarta. Ada yang nonton juga tadi dari Bali, masih tetap stay katanya. Mau dengerin tarikan-tarikan garisnya Bro Andi nih. Mungkin kita boleh coba panasin sedikit ya. Panasin sedikit aja nih Bro Andi nih. Tadi boleh. Yang dari awal itu saya ngelihat cuan troopers banyak banget nanya tentang ceritain dong tentang Jekon gitu. Nah, Jekon itu kalau saya lihat-lihat kayaknya dia itu memang thirdliner gitu ya. Kurang lebih ya dari pengamatan saya nih, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya dia emang thirdliner dan sepertinya banyak cuan troopers kita yang trading di sana. Pandangan Bro Andi seperti apa nih? Oke, boleh aku izin share screen ya, teman-temannya. Ya. Ini yang ditunggu-tunggu, Bro. Saya matikan komennya supaya bisa kelihatan ini ya, tarikan-tarikan garisnya. Oh iya. Oke, sip, udah kelihatan ya teman-teman. Nah, sebelumnya sebenarnya aku mau disclaimer dulu, takutnya nanti ada kesalahpahaman bahwa bukan berarti saham thirdliner itu konotasinya nggak bagus gitu ya. Cuman yang perlu kita pahami bahwa masing-masing kategori atau sektor itu punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Itu yang perlu kita kuasai terlebih dahulu dan juga harus disesuaikan dengan gaya trading kita gitu ya sebenarnya. Nah, kalau tadi Bro Daniel bilang bahwa ini mungkin termasuk saham yang tergolong thirdliner, aku setuju. Kenapa? Karena pertama kalau kita lihat, di sini aku mau lihat kurang lebih itu dia bergeraknya berapa persen ya. Aku biasanya mau coba untuk pakai satu indikator di sini yang suka aku pakai juga, yaitu average true range. Jadi aku pengen lihat rata-rata pergerakannya si si Jekon ini dalam satu hari itu berapa gitu ya, range poinnya gitu, range harganya. Nah, ini kita bisa pakai satu indikator bantuan sebenarnya di sini. Ini MACD-nya aku coba untuk kecilin dulu nih ya biar kelihatan jelas. Yeah. Nah, ini teman-teman yang di bawah adalah average true range atau ATR. Nah, ini kalau misalkan kita pakai settingan 14, artinya kita ngerata-ratain pergerakan harga 14 hari terakhir. Nah, di sini kalau kita lihat harga terakhirnya di sini ya. Ini kalau kelihatan 19. Jadi dalam satu hari itu rata-rata dia naik turunnya tuh 19 gitu. Oh, sebenarnya ada yang iya, jadi 19 poin gitu harga 19 poin, naik turunnya. 19 poin naik atau turun, pokoknya range-nya 19 gitu ya. Betul. Nah, okay. Kalau kita lihat hari ini sekarang last price-nya itu di 190, artinya kalau setiap hari rata-ratanya itu naik turun 19, dia itu kurang lebih berapa persen? Coba teman-teman hitung. Wah, kalau dia segini 10% ya?
Nah, betul banget. 10% itu rata-rata, bukan sekali doang gitu ya. Ini memang sangat fluktuatif kayak gitu sih. Nah, itu satu yang aku mau lihat tadi ya, maksudnya pengen kasih tahu bahwa salah satu ciri-cirinya itu memang tetliner itu secara fluktuatif cukup tinggi sehingga sebenarnya portofolio kita juga gampang untuk naik turun gitu ya. Tapi satu hal lagi yang kita bisa lihat sebenarnya dari volume di bawah. Nah, volume di bawah kalau kita lihat, nah ini kan volume di bawah suka inkonsisten gitu ya secara transaksi volumenya. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan bahwa kadang-kadang kalau misalkan ada aja saat-saat di mana kalau di sini ya volumenya kecil, cenderung kecil, kemudian tiba-tiba bisa besar ya kondisi volumenya, kemudian ini ngecilin lagi, dan ini secara perbandingannya sangat jauh gitu ya. Secara perbandingannya sangat jauh kalau teman-teman lihat. Ketika harinya rame, sahamnya rame. Tapi kalau misalnya harinya sepi, sahamnya sepi. Artinya secara likuiditas kurang liquid gitu. Bisa dibilang kurang liquid. Karena suka berbeda-beda gitu ya. Secara inkonsisten lah. Nah, aku mau coba bandingin dulu aja sama saham BCA misalkan. Biar kelihatan perbedaannya. Nah, kalau saham BCA kan kalau kita lihat ini cukup konsisten gitu ya. Volume perdagangannya kurang lebih di kisaran seperti itu. Nah, balik lagi kalau kita mau analisis saham Jekon, sebenarnya secara volume tuh bagus. Kenapa? Karena ketika dia naik, pertama kita mau bikin support resistance dulu nih. Di sini ada resistance yang cukup jelas sebenarnya ya, kurang lebih di sini. Nah, di sini ada resistance yang cukup jelas. Jadi, kalau aku mau pakai tools ini, ada yang namanya cup yang cukup besar, dua kali. Ini bisa di-consider juga sebagai double bottom sih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika dia breakout, kemudian pullback sedikit, kemudian naik lagi. Nah, ini udah mulai uptrend menurut saya. Ya, di sini udah mulai uptrend. Karena dia udah berubah dari awalnya downtrend. Jadi, di sini downtrend. Kemudian setelah downtrend, ketemu sebuah pola reversal. Ini adalah pola reversal, yaitu double bottom ya, dan ini juga cukup lama range-nya. Kalau secara DO teori yang ada di area sini, range yang ada di bawah sini itu biasanya kalau kita lihat nanti merupakan range atau area akumulasi. Jadi sometimes ada fase-fase yang perlu dilewatin dulu ketika downtrend, akan ada akumulasi lagi baru nanti dia harganya akan naik. Nah, itu adalah kecenderungannya. Sekarang kalau kita bisa lihat kayak gitu, harganya udah mulai bergerak uptrend. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu harga sahamnya sudah membentuk yang namanya di sini high, kemudian higher low, higher high, higher low, higher high lagi. Sekarang lagi membuat higher low nih di sini nih, ya kan? Cuman kita nggak tahu nih, dia koreksinya sampai mana baru bisa naik lagi. Kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita analisis. Untuk mencari, misalkan kalau kita lihat di sini udah satu sahamnya uptrend, artinya ada potensi sebenarnya buat saham Jekon ini melanjutkan kenaikannya lagi. Misalkan di sini dia udah selesai koreksi, kemudian dia akan bikin higher high lagi, higher low lagi, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, di sini aku mau lihat. Ya, gitu. Kebayang ya tadi ya, Bro Daniel ya? Iya. Jelas ya? Ini saya tadi mencoba mau niru gambarnya Bro Andi, gagal. Jadi saya ngeliatin yang normal aja. Yang normal, oke. Nggak apa-apa, nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyain ya Bro Daniel ya. Iya, siap-siap. Masuk di kolom question and answer. Siap. Nah, ini aku mau coba karena kan chart daily-nya terbatas seperti ini aja. Aku mau lihat dulu nih dari bigger picture-nya seperti apa sih kondisi Jekon ini di historical price-nya. Aku mau coba ganti dulu nih ya ke weekly time frame. Nah, di weekly time frame ini kita mau lebih lihat lagi secara gambaran besar kurang lebih ada support resistance-nya di mana dan lain-lain. Nah, aku coba ke monthly ya. Aku coba ke monthly karena di weekly juga kurang bisa meng-cover banyak pergerakan ya. Nah, pergerakan betul. Oke. Nah, di sini itu kita bisa lihat ada area support nih sebelumnya. Di sekitar sini nih, 300-an lah, di harga sekitar 300-an. Ini ada support, bisa kelihatan. Nah, ini support, kemudian di sini juga ada dua kali support ya, ada rejection. Kemudian di breakdown ke bawah, artinya dia berpeluang harga ini menjadi area
resistance di sini gitu ya, atau yang biasa kita kenal dengan support become resistance di sebelah sini. Nah, artinya saya melihat bahwa next targetnya ada potensi buat ke area harga 300 ya. Tapi kan ini di time frame yang besar gitu ya. Jangan berarti oh sekarang harganya di 190, kalau Andi bilang bisa ke 300, artinya langsung kita main asal beli aja tanpa trading plan. Jangan gitu juga ya. Karena kan iya, ekstrim itu ya, kayak gitu ya. Betul. Tadi kan monthly time frame teman-teman, nah satu candle aja udah satu bulan gitu ya. Mungkin dia butuh berapa candlestick lagi baru nyampe atas. Jadi nggak akan langsung instan prosesnya ya. Nah, berarti sekarang balik lagi nih ke daily time frame gitu. Nah, ke daily time frame itu kalau aku lihat kan Bro Daniel juga pakai beberapa indikator ya. Kalau nggak salah iya, Bollinger Band ya. Bollinger Band, iya. Saya suka pakai Bollinger Band. Betul. Nah, Bollinger juga bisa jadi salah satu patokan sih untuk melihat sebuah harga ini udah cenderung di area atasnya atau di area yang batas atas atau di area yang tengah gitu. Nah biasanya idealnya itu kalau secara rules ya, kalau misalkan dia retest ke garis tengah yang warna merah di situ. Iya. Nah yang ini ya biasanya, MA20 ini ya. Betul. Nah itu bisa dijadikan patokan sebagai area support yang dinamis support. Gitu. Oh. Betul. Okay, jadi kalau misalkan harganya nanti bersinggungan dengan garis tersebut, ada potensi dia rebound. Nah, untuk saat ini, saya clear dulu ya sebentar teman-teman, biar lebih lebih jernih aja. Lebih jelas sih ya. Lebih jelas. Sorry, ini aku delete dulu. Nah, ini MACD-nya tarik dulu ya ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, MACD-nya aku tutup dulu ya. Nah, berarti saat ini aku mau fokus dulu aja di pergerakan di sini nih. Ini kan swing low-nya, ini swing high-nya. Sekarang lagi koreksi atau lagi retrace nih ya. Iya. Nah, kita mau lihat ini retrace-nya sampai mana, kemudian berpotensi untuk kita melakukan yang namanya buy on weakness. Kemudian kita targetin di new high-nya nanti di atas. Sebenarnya bisa pakai beberapa technical tools gitu ya. Tapi kita mau lihat dulu yang jelas nih, secara volume, ya kan? Ketika harganya melakukan koreksi ke bawah, volumenya terlihat mengecil, gitu. Volumenya terlihat mengecil. Artinya, iya, betul. Price volume relationship-nya itu sehat, masih uptrend. Karena ketika harganya koreksi ke bawah, atau ketika saham tersebut turun, itu buangannya atau the power of seller-nya itu nggak dominan atau nggak besar, gitu. Jadi ini adalah koreksi yang sehat. Atau biasanya investor-investor atau trader yang udah beli di bawah, beberapa taking profit dulu nih di atas. Bukan ada tujuan untuk istilahnya buang barang, tapi taking profit dulu sebagian, gitu istilahnya. Oke. Okay, kemudian koreksi dulu. Nah, di sini kita sebenarnya bisa pakai metode satu, Fibonacci, ya. Coba kita tarik. Dari swing low di bawah, dari sini kita tarik ke atas. Nah, kita pakai yang namanya internal retracement. Nah, biasanya ada yang kita kenal dengan Fibonacci 61,8. Artinya golden ratio nih biasanya. Di harga 61,8 ada berpotensi dia melakukan yang namanya rebound. Kenapa? Ini potensi ya, jadi nggak pasti. Maksudnya ada potensi. Artinya, kenapa di sini? Karena dia merupakan harmonic support, gitu. Ada harmonic support di area tersebut, gitu. Biasanya pakai rasio. Nah, aku di chart ini, sebenarnya kita bisa turunin dulu nih time frame-nya ke lebih kecil, biar apa? Biar aku mau lihat kondisi pergerakan ketika dia naik. Ya, ketika dia naik seperti ini, dari swing low ke swing high ini, ada apa, gitu. Ada kondisi yang menarik nggak untuk kita lihat? Atau ada support dan resistance yang lebih kecil nggak time frame-nya gitu? Saya coba ke 4 jam. Nah, saya juga coba ke 1 jam ya. Nah, jadi lebih detail lagi nih nanti. Ya, kelihatan lebih detail. Nah, teman-teman kalau dilihat, saya mau delete dulu. Nah, di sini sebenarnya ada pergerakan minornya ya. Aku delete dulu di sini. Jadi pergerakan minornya itu ketika dia naik, ini sempat koreksi dulu ke bawah, kemudian naik lagi, koreksi lagi sedikit ke bawah, kemudian baru naik ke atas. Artinya, ada aktivitas jual-beli di sini nih, di range harga segini nih sebenarnya.
Oh, cukup besar, oke. Ya kan? Okay. Nah, Iya, kelihatannya jadi di sebelah aktivitas kirinya jual ya. beli rata-rata, iya benar kelihatan loh jadinya. Jadi kita tahu ya Nah, rata-ratanya di harga segini nih. betul. Kurang Jadi di lebih. sini tuh artinya mayoritas investor atau trader gitu ya, melihat bahwa di angka ini tuh ideal buat mereka melakukan aktivitas jual beli gitu. Jual beli, iya. Karena ada perlawanan gitu, walaupun uptrend sahamnya naik ke Iya, iya, atas, iya, tapi iya, ada iya, iya. perlawanan dari sisi seller gitu. Iya. Jadi ini juga Oke. sebenarnya bisa dilihat sebagai area support atau resistance seperti itu. Jadi ini inline nih sebenarnya. Ini juga ada area support yang minor gitu ya di time frame yang kecil. Sehingga menurut saya akan menarik kalau kita melihat di area sini nanti gitu ya, mungkin perdagangan besok ada candlestick reversal di sini. Jadi muncul candlestick reversal. Seperti apa sih candlestick reversal? Contohnya seperti ada nggak ya di sini? Contohnya seperti pin bar atau ada sebuah ini nih ya, kayak gini nih contohnya. Sebuah candlestick dengan buntut yang sangat panjang nih. Kayak gini nih. Ini kan buntutnya panjang banget nih ya, naik ke atas. Tapi ini ngerijeknya ke atas. Nah, sekarang dibalik. Kalau misalkan ada candlestick kurang lebih seperti itu secara karakternya, buntutnya panjang ke bawah terus naik lagi ke atas, artinya ada perlawanan dari buyer lagi nih, mulai masuk lagi ke market gitu untuk melakukan pembelian saham tersebut. Kayak gitu. Candlestick Oke. bullish reversal gitu ya. Coba kita lihat. Jadi maksudnya kakinya yang agak panjang gitu ya, berarti dia didorong naik body, maksudnya ada bodinya juga gitu ya maksudnya ya. Ada bodinya, tapi ada rejection-nya, ada reject-nya. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Kalau saya gambarin mungkin ya. Ada buntutnya nih nanti, kemudian dia ada sedikit bodinya gitu. Mungkin bisa bentuknya hammer atau bentuknya Oh, iya. bullish engulfing atau apa nanti bisa dilihat. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan kurang apal gitu ya, kurang hafal juga nanti bisa dilihat di sini bisa gitu ada. Oh iya, benar. Itu ada reversal pattern ya. Nah, betul. Aduh, jadi masuk ke websitenya orang. Kurang lebih ini aku coba kasih lihat. Nah, kayak gini bullish pin bar nih ya yang ada di sebelah sini. Nah, kalau ini muncul artinya ada suatu informasi yang bisa kita lihat bahwa bullishnya udah mulai masuk lagi dan kita bisa mulai buy on weakness di kondisi tersebut kayak gitu. Iya. Bullish pin bar. Oke. Kayak menyerupai hammer ya berarti ya. Iya, betul, menyerupai hammer. Oke. Inilah yang Gitu. di harus ditunggu nanti oleh para cuan troopers mungkin di area-area sini. Yes, Oke, area-area oke, situ. oke. Tapi nggak menutup kemungkinan dia bisa turun lebih dalam dulu ya. Jadi kita jangan berasumsi dulu. Kalau aku sering bilang seperti ini, kita lebih baik jangan berasumsi, tapi kita meresponi market. Artinya apa? Artinya kita tunggu dulu adanya konfirmasi, baru kita action. Jangan tanpa konfirmasi, tanpa muncul candlestick, kita udah langsung ngantri buy di sini gitu istilahnya. Itu kita trading based on asumsi aja karena belum ada sesuatu yang jelas yang terjadi di situ. Contohnya misalkan ada bazar gitu ya di Jakarta Selatan gitu. Kita berasumsi minggu depan juga bakal ada bazar lagi nih di Jakarta Selatan gitu. Itu kan asumsi kita. Tapi kita masih belum lihat ada marketingnya atau ada flyernya gitu. Atau informasinya tentang event tersebut ada atau enggak. Artinya kita berasumsi kalau misalkan kita datang tapi enggak ada yang konfirmasi gitu. Di situ ada bazar atau enggak sih, atau ada event atau enggak gitu. Lebih baik kita action ketika memang udah ada infonya atau ada data jelas tentang event tersebut bakal ada Betul. gitu istilahnya. Jadi tunggu konfirmasi dulu gitu ya untuk ini Betul. ya untuk kita ngambil action selanjutnya gitu ya. Jadi bagi yang belum entry mungkin wait and see dulu. Tapi kalau yang sudah entry berarti ada pilihan kan ini ya. Dia bisa misalnya dia entry-nya di level atas. Di level atas ini bagus nggak sih buat cut loss dulu gitu bro, cut loss dulu kemudian nanti masuk dari bawah atau mungkin
sebaiknya di cut loss sebagian atau gimana nih pandang Bro Andi kalau kita ngelihat modelnya kayak gini nih? Oke, sorry. Iya. Ya, jadi balik lagi masing-masing kondisi itu berbeda-beda. Kita harus lihat dulu nih seberapa besar size yang masuk gitu ya di dalam sebuah trading plan-nya seorang trader. Jadi kita nggak bisa ngambil satu kesimpulan based on satu kondisi aja, karena pasti beda-beda nih kondisi yang satu sama yang lain. Kita punya cash nggak saat ini? Kemudian portofolio kita semuanya udah masuk atau masih ada sisa cash yang dimana kita bisa lakuin yang namanya average dengan resiko yang masih masuk dan segala macam. Jadi balik lagi sih, kalau ke plan itu harus masing-masing trader yang decide gitu ya. Yang penting dari outlook yang kita sharing atau dari analisis yang kita sharing itu, teman-teman bisa olah menjadi sebuah informasi. Kemudian dari informasi tersebut, teman-teman juga bisa create trading plan yang ideal dengan kondisi saham teman-teman saat ini seperti apa gitu. Nah, ini saya setuju banget dengan jawabannya Bro Andi. Soalnya kan kalau kita mau kasih masukan, kita kan juga kadang nggak tahu ya entry-nya di berapa, kemudian masuknya berapa porsinya, kemudian kondisi finance pribadinya kayak apa. Itu kan semua ngaruh ya. Dan pada akhirnya pada akhirnya ngaruh ke psikologi daripada tradernya itu sendiri gitu, atau investornya itu sendiri. Nah, jadi makanya ini tuh kebijakan ya, makanya kita selalu bilang disclaimer on, karena ini akan jadi kebijakan dari masing-masing cuan troopers gitu ya, untuk menentukan apakah mau cut loss dulu atau mau average down atau mau gimana. Itu nanti pilihannya ada di tangan para cuan troopers kalian. Nah, dan saya mau tanya satu emiten lagi, karena memang Bro Andi ini selalu kasih nggak pernah setengah-setengah ngasih insight ya. Kayak Jekon aja tadi dikasih masukan yang mendalam banget, termasuk dengan edukasinya seperti apa. Mungkin nanti saya akan tanya satu emiten lagi yang paling banyak ditanyain di kolom komentar dan juga di kolom question and answer. Tapi sebelum kita ke pertanyaan itu, saya mau tanya ke pribadinya Bro Andi dulu nih. Nah, ini pasti banyak yang mau tahu ya, cuan troopers, banyak yang mau tahu. Apakah di tahun 2022 ini Bro Andi itu lebih banyak portofolionya ke thirdliner gitu, atau memang selama ini memang selalu thirdliner gitu, atau gimana sih Bro Andi, boleh dong diceritain dikit nih? Boleh. Mungkin satu statement yang aku bisa sharing bahwa kalau mau cuan nggak harus atau nggak mesti selalu kita belinya saham thirdliner gitu ya. Iya. Karena saham-saham thirdliner itu biasanya yang suka pop up atau yang muncul di top mover gitu. Kadang-kadang naiknya bisa 10%, 15% dan segala macam. Tapi kalau aku tanya misalkan balik ke Bro Daniel gitu ya. Sistem trading seperti apa sih yang paling profitable gitu istilahnya? Sistem trading seperti apa atau trading gaya trading seperti apa nih yang paling bisa ngasilin cuan? Apakah scalping? Apakah swing trading atau investing? Kira-kira jawabannya apa nih, Bro Daniel? Kembali ke masing-masing pribadi orangnya berarti kan ya. Betul. itu jawaban udah paling ultimate sih. Keren banget sih Bro Daniel. Jadi yes. Jawabannya adalah keren. Jadi jawabannya adalah semuanya profitable kalau misalkan kita bisa menjalaninya sesuai dengan kedisiplinan kita gitu. Kadang-kadang kita bisa disiplin dengan gaya trading swing gitu ya, tapi belum tentu kita bisa disiplin mengikuti rules atau aturan semua dengan cara scalping atau dengan cara investing. Jadi masing-masing itu punya risk profile-nya, masing-masing itu juga punya kecenderungan area range kurang lebih trading sahamnya apa atau beli sahamnya seperti apa, kan punya sistem tradingnya masing-masing sesuai dengan aturan. Nah, balik lagi kalau aku pribadi tadi, kalau Bro Daniel nanya, sebenarnya aku hampir sedikit banget trading di saham yang thirdliner. Kadang-kadang kalau misalkan ada yang potensi bagus juga ya, aku cuma masuknya porsinya kecil aja atau sedikit. Kayak gitu kurang lebih. Jadi memang fokus aku biasanya di second liner atau di first liner sih untuk trading swing. Karena time frame trading aku pun lumayan panjang. Bisa mulai dari 3 hari, 3 minggu, atau 3 bulan kayak gitu. Oke. Nah, ini udah langsung menjawab
banyak pertanyaan yang muncul di kolom komentar tadi. banyak yang penasaran soalnya. Maksudnya, Bro Andi ini bisa analisa sedalam ini tuh apa emang kebanyakan di third liner atau gimana? Tapi kan barusan udah dijawab kan, yang first liner dan second liner ini masih menjadi fokus ya tetap ya. Karena kan kita juga ada yang namanya risk management gitu ya. Betul. Harus atur jantungnya sekuat apa di third liner. Bener banget. Bro Andi, banyak banget yang tanya link kalau mau join Telegram bisa kemana sih? Soalnya kan banyak yang nggak masuk di Kita Sepaham. Tapi mereka pengen join di grup Telegramnya Bro Andi dulu nih untuk sementara. Bisa ini nggak, di-spill nggak? Saya bantu ini deh, pin komen deh supaya kebaca sama teman-teman Cuan Troopers. Judulnya aku tuh lumayan panjang gitu ya. Jadi aku udah siapin di ini sih, di link bio aku Instagram. Jadi nanti teman-teman kalau join bisa langsung ke bio aku sih, nggak ada masalah. Gitu. Okay. Nah, nanti info tentang Kita Sepaham by this week kita akan share juga nih buat teman-teman yang mungkin punya berminat gitu atau benar-benar pengen belajar dengan komit gitu ya, untuk bisa bagaimana kita biar bisa lebih pintar dalam saham gitu ya, masuk komunitas Kita Sepaham. Nanti kita akan share baik di Instagram maupun di Telegram. Jadi jangan ini aja ya, jangan ketinggalan dan jangan juga kelewatan infonya gitu. Mantap, pasti nggak dilewatin sih. Eh, ini ada nih, itu benar ya Bro Andi ya, trading bareng Andi grup Telegram. Betul. Oh, oke. Boleh nanti teman-teman masuk. Kalau misalnya teman-teman agak ribet ketiknya, bisa langsung ke Instagramnya Bro Andi Senjaya, kemudian cari link in bio-nya, tinggal klik join gitu ya, gampang. Betul. Dan dari sana akan mendapatkan banyak sekali informasi-informasi terkait dengan grup barunya Bro Andi, dan juga tarikan-tarikan garisnya mungkin juga banyak akan di sana ya. Tuh ada yang bilang pengen dimentorin. Nah, join dulu dong grup Telegramnya, baru nanti dimentorin. Oke, okay. Yeah. Saya tanya satu emiten terakhir nih Bro Andi, karena sayang banget waktu kita terbatas, tapi moga-moga kita bisa ngobrol lagi nih sebelum kita berpisah. Saya mau tanya emiten Bumi. Tadi banyak banget dia yakin, pasti tolong dong analisanya ya. Bumi, tolong Bumi, soalnya kayaknya Bumi bergoncang lagi hari ini. Oke, jadi kita coba analisis planet kesayangan kita ya. Planet Bumi, bener. Betul. Jadi oke, kita akan coba lihat ya di sini. Nah, sebenarnya Bumi ini juga kan, sebenarnya kalau ditanya apakah dia masuknya first liner, second liner, atau third liner, balik lagi, dia mix gitu ya, kurang lebih secara ukurannya gitu. Secara ininya likuiditasnya sangat besar, dan segala macam gitu ya. Pernah masuk LQ45 juga. Nah, sebenarnya ini aku udah ada beberapa coretan sebenarnya sebelumnya. Aku mau coba untuk kita lihat dulu seperti tadi ya, secara trennya itu kalau kita lihat ini memang lagi uptrend. Kenapa? Karena kalau kita bisa lihat di sini, dia sedang membentuk yang namanya high low, higher high, higher low, kemudian di sini higher high lagi. Saat ini sedang mencari di mana sih area higher low untuk dia bisa rebound kemudian bikin higher high lagi ya. Sebenarnya kita mau coba lakuin yang namanya top-down analysis. Aku udah pernah share kalau nggak salah waktu itu di Instagram ya tentang saham Bumi. Ya waktu itu aku share kurang lebih seperti ini. Nah, iya, saya pernah nonton juga tuh yang di-share sama Bro Andi. Iya, aku pernah share waktu itu di time frame monthly ya. Kalau misalkan di time frame lebih besarnya lagi, aku melihat ini ada potensi, ini untuk jangka jauhnya ya, ini ada potensi double bottom, di sini first bottom, di sini second bottom, kemudian sekarang naik ke neckline di 500. Cuman ya kita jangan terlalu panjang dulu analisisnya. Kita lihat di daily-nya dulu ya. Nah, di daily, ini ada satu garis nih. Tadi aku bikin satu garis ke weekly dulu sebentar ya. Kita remove dulu nih biar jelas. Ini ada satu garis yang tadi aku bikin, dan ini tuh ada area historical yang menarik, di mana sebelumnya ini merupakan area reversal. Area resistance nih sebelumnya. Resistance, iya betul. Wah, nah, ini baru juga kelihatan banget nih kalau ditarik kayak gini, bro. Bener. Betul. Ya kan? Nah, sekarang itu ada
ada potensi berarti di sini ketika ini ada resistance yang di breakout ke atas, dia berpeluang menjadi area support di sini. Ya, kalau secara volume price relationship analysis kita bisa lihat ini memang sahamnya uptrend gitu ya, confirm. Nah, sekarang kita mau ke daily biar lebih jelas. Teman-teman, sebenarnya ada satu indikator yang udah aku bahas di video YouTube yang suka aku pakai juga untuk lihat. Ya, teman-teman yang belum nonton mungkin bisa belajar juga di kelas trading SKS gitu ya. Itu ada saya bilang indikator mahal. Jadi indikatornya itu adalah ini. Indikator mahal ya. Sorry, sorry. Nama indikatornya apa nih, Bro Andi? Kayaknya ini harus yang full ini. Version trading view ya. Enggak kok. Ini free juga. Ini free. Oh ya? Jadi sebelumnya itu ketika belum update, kalau nggak salah, ini tuh berbayar gitu. Aku nggak bisa akses juga. Tapi sekarang kalau nggak salah udah free. Ini udah bisa diakses. Jadi di sini nih. Fixed range volume profile. Teman-teman kalau mau cari, lihat ada di situ kurang lebih. Ya, ini jadi ada di sini nih di technical tools di sebelah kiri. Nah, ini tuh biasanya aku pakai. Ya, nah itu. Ya, nah, ini tuh biasanya aku pakai untuk melihat area mana sih yang secara volume transaksinya cukup tinggi, ya. Nah, aku bakal tarik dari bawah sini. Ini kan swing low yang sebelumnya nih. Aku bakal tarik ke swing low yang paling atas di sini. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ya. Di sini tuh ada secara historical atau sebelumnya ada area di mana secara volume transaksi itu cukup rame gitu ya sebelumnya di area sini nih. Di area sini cukup rame. Nah, teman-teman bisa lihat di area sini tuh cukup rame. Kalau ditarik sedikit ke kiri, nah ini juga ada sebuah resistance mana ya? Nah, di sini ada sebuah resistance ternyata, ya kan? Artinya di sini berpeluang juga sebagai area support. Nah, saya juga masih lihat ini bumi ada potensi uptrend karena saat ini masih ada di area support ya teman-teman kalau kalau lihat di sini. Nah, menurut saya ini disclaimer juga ya, nggak 100% akan berhasil gitu ya, atau akan sesuai. Tapi hari ini ada sebuah candlestick yang mencerminkan adanya rejection teman-teman. Ya, ada sebuah candlestick yang mencerminkan rejection. Kenapa? Karena secara bodinya dan tailnya ini mencerminkan ada rejection. Tailnya panjang, jadi kalau nggak salah ke bawah kencang, kemudian ditarik lagi naik ke atas kencang gitu ya. Nanti kalau lebih jelasnya mungkin bisa lihat time frame misalkan 15 menit gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ketika ditarik naik lagi, volumenya juga besar nih di sini. Seperti itu. Betul. Nah, ini sebenarnya aku juga nggak apa ya istilahnya nggak menjamin bahwa pas di sini banget akan rejection, enggak. Tapi kalau misalkan aku coba untuk sambungin sama beberapa technical tools yang lain ya, aku mau coba pakai yang namanya Fibonacci. Fibonacci aku tarik dari swing low ke swing high di atas sini. Di area sini ada 61,8 ya, ada area 61,8. Aku mau pakai satu lagi yang namanya harmonic. Atau yang namanya trend based Fibonacci extension di sini. Jadi kan kalau koreksi itu biasanya berbentuk ABC ya. A kemudian di sini B kemudian sini C, cari D-nya di mana. Nah, mungkin ini belum pernah aku bahas, cuman enggak apa-apa aku coba bahas aja sedikit. Asik. Ya. Nah. Sorry ya kalau misalkan ada sedikit yang kurang enggak paham gitu ya, tapi di sini kalau kita lihat ada confluence antara area support yang menggunakan harmonic resistance yang menggunakan harmonic support which is menggunakan Fibonacci dan menggunakan support yang statis which is menggunakan ini resistance become support. Jadi menurut aku kenapa hari ini bisa naik signifikan karena secara history juga di sini kita lihat ada area harga di mana orang-orang interest untuk trading atau jual beli di area harga tersebut which is di 60 gitu ya. Di sini kalau nggak salah 60 sampai 170, 160 sampai 170. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi aku nungguin harganya breakout high perdagangan kemarin. Ini aku remove dulu ya biar lebih jelas lagi. Ini kan ada membentuk high, di sini membentuk swing low. Nah, kalau misalkan harganya
mungkin besok berhasil untuk break high-nya ya di candlestick hari ini, menurut saya dia akan menjadi swing low. Di sini dia akan menjadi swing low dan ada potensi reversal gitu, naik lagi ke atas. Mantap. Tapi kalau misalkan nggak berhasil atau malah break low yang ada yang perdagangan hari ini, artinya koreksinya masih akan berlanjut ke bawah kayak gitu aja sih. Tapi kan gitu ya. Kalau nggak salah, apa namanya yang tadi dibilang kan ada bullish pin bar itu yang kayak gini ya? Atau ini malah bearish pin bar nih? Ini bullish pin bar ya? Nggak tahu deh. ini bisa dibilang pin bar, cuman kalau mau lebih ideal lagi sebenarnya warnanya itu harus warna hijau gitu. Oh. Kalau mau lebih ideal ya, cuman dari sini aja kita udah bisa lihat ada rejection sih sebenarnya. Iya, kayak iya, gitu. Iya. Kalau mau lebih ideal harus warna hijau sih sebenarnya. Lebih yakin. Berarti gitu. belum confirm dia akan reversal gitu ya, bisa kita bilang ya. Ada indikasi, cuman kita butuh lebih kita butuh konfirmasi lagi lah. Gitu. Oke. Kita harus ngelihat lagi besok nih berarti penentuannya. Candle-nya munculnya kayak gimana dan volumenya berapa gede gitu ya untuk lebih meyakinkan. Betul, karena di sini kelihatan juga sih sebenarnya ini kan area support ya, sebelumnya resistance di sini support, di sini juga support. Jadi memang kalau hari ini itu sempat turun kemudian reject lagi naik ke atas karena secara price action atau technical analysis juga di sini merupakan area support. Kita tinggal tunggu aja apakah area support ini mampu menahan saham Bumi dan kembali naik ke atas atau enggak. Kalau saya sih sebenarnya kalau opini pribadi ya, saya rasa ada potensi dia akan naik lagi kayak gitu sih. Wah, makin seru nih perdagangan besok nih, nggak sabar. Dan untuk para cuan troopers lainnya yang mau bertanya, tadi banyak banget ya, ada yang mau nanya Sido, ada yang mau nanya Harum, ada yang mau nanya emiten-emiten lain, jangan lupa join ke Telegramnya Bro Andi aja langsung gitu ya. Jadi langsung buka Instagramnya Bro Andi, kemudian cari link in bio-nya. Ini buat mereka yang mohon maaf tidak bisa atau belum beruntung tergabung dalam grup Telegram kita Sepaham. Nanti ada info lanjutannya, tenang aja. Kalau yang mau join, nanti kita akan infoin gitu ya. Stay tune aja di sosmednya kita gitu ya. Mantap, Bro Andi. Thank you banget, Bro Andi. Nggak berasa udah sejam kita ngobrol-ngobrol. Oh iya, cepet banget. Moga-moga kita bisa ketemu lagi, kita IG live lagi, atau mungkin suatu hari kita bisa bikin event bareng gitu ya, Bro Andi ya, untuk semakin meramaikan ini dunia pasar modal dan juga cuan troopers supaya bisa semakin ramai. Thank you banget, Bro Andi. Thank you juga, Bro Daniel, ya. Waktunya. Iya. Dan juga untuk para cuan troopers, thank you. Jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini dan juga untuk menyaksikan Instagram live-nya yang kita sudah save nanti di Instagram Sukor Sekuritas. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi Bro Andi, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye. Good rest ya. Yeah.